السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد استقلال كومبلكس برتامينا كوتا باليبابان، yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala masih memberi kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas tentang permasalahan tauhid dari risalah al-majmu' al-mufid fi bayani ahammiyati tauhid. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan menerangkan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan An-Nasa'i dalam Amalul Yawmi wal Lailah. Demikian pula Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau dan ayahnya keduanya dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah itu disusul oleh ayahnya Amr bin Al-As dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr bin Al-As, menjelaskan tentang keutamaan Islam. Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah. Tidakkah engkau mengetahui bahwa
masuk Islamnya seseorang itu akan menggugurkan segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Beliau meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Nabi Allah Nuhan alaihi salam," bahwa sesungguhnya Nabi Allah yaitu Nuh alaihi salam, Nabi Allah Nuh, beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Adam alaihi salam, beliau seorang nabi, namun beliau bukan seorang rasul. Adapun rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini setelah munculnya kesyirikan adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang panjang tentang syafaat, di mana ketika manusia di padang mahsyar mereka mencari seseorang yang mampu memberi syafaat kepada mereka, maka mereka pun mendatangi Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan mereka mengatakan, "Innaka awwalu rasulin arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila an-nasi." Engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam, lamma hadaratuhu al-wafatu, ketika beliau mendekati kematiannya, beliau dalam keadaan sekarat, beliau pun menyampaikan wasiat. Qala libnihi, beliau mengatakan kepada anaknya, beliau mengatakan kepada anaknya, berapa anak Nabi Allah Nuh alaihi salam dari mereka yang beriman dan menjadi pengikut Nabi Nuh. Disebutkan dalam satu riwayat, yaitu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad, At-Tabari juga meriwayatkan dari jalur riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Samurah, Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah As-Saffat, Allah jalla wa ala berfirman, "Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin," dan kami menjadikan keturunannya, yaitu keturunan Nuh, mereka lah yang tersisa. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang dimaksud dari keturunan Nabi Nuh, mereka bernama Ham, yang kedua Sam, dan yang ketiga Yafith. Ham, Sam, dan Yafith. Namun hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau juga menganggap bahwa riwayat ini merupakan riwayat yang lemah. Namun sebagian para ulama menyebutkan bahwa ada penguat dari riwayat ini yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Imran ibn al-Husain. Dan para ulama
ahli tarikh, ahli sejarah, mereka menyebutkan bahwa para ahli sejarah mereka bersepakat, dari kalangan mereka yang meneliti tentang nasab, demikian pula para ahli tarikh, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qalqashandi dalam Nihayatul Arab, bahwa mereka seluruhnya sepakat anna jami'al umam al-mawjudah ba'da Nuh alaihi salam jami'uhum min banihi, bahwa seluruh umat yang ada setelah Nabi Nuh alaihi salam, manusia dan generasi yang datang setelahnya itu seluruhnya dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, seluruhnya. Duna man kana ma'ahu fi safina, selain dari mereka-mereka yang bersama Nabi Nuh di atas kapal ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyat man hamalna ma'a Nuh, yaitu keturunan yang kami membawanya bersama dengan Nuh alaihi salam. Wa amma man 'ada banihi mimman kana ma'ahu fi safinah, adapun selain dari keturunan dari anak-anak Nabi Nuh yang bersama Nabi Nuh di atas kapal ketika itu, ada yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 80 orang. Selain dari anak-anak Nabi Nuh, mereka disebutkan bahwa wafat, mereka ini wafat dalam keadaan mereka tidak memiliki keturunan. Jadi mereka tidak berregenerasi. Jadi manusia yang datang setelahnya seluruhnya dari keturunan Nabi Nuh. ثم اتفقوا ان جميع النسل من بنيه الثلاثه, lalu mereka para ahli sejarah sepakat bahwa seluruh keturunan yang ada setelahnya itu datangnya dari tiga anak-anak Nabi Nuh alaihi salam, dari Yafith, dan Yafith ini disebutkan sebagai anak yang sulung, yang paling tua, kemudian Sam yang pertengahan, kemudian Ham yang bungsu. Lalu beliau menyebutkan bahwa apabila engkau telah mengetahui tentang apa yang dinukilkan oleh para ahli sejarah ini, menunjukkan bahwa setiap umat dari umat-umat yang datang setelahnya semuanya kembali kepada anak-anak Nabi Nuh, dari keturunan Nabi Nuh, apakah dari jalur Ham atau dari jalur Sam atau dari jalur Yafith. Merekalah yang berregenerasi. Adapun kaum mukminin yang mereka bersama Nabi Nuh di atas kapal, mereka seluruhnya meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan keturunan. Lalu bagaimana dengan istri Nabi Nuh? Ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah, apakah dia termasuk yang diselamatkan atau dia termasuk yang binasa dalam peristiwa banjir yang besar yang membinasakan mereka seluruhnya kecuali yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Dan disebutkan di dalam nas Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang kekafiran istri Nabi Nuh, demikian pula istri dari Nabi Lut. Dan zahir dari Al-Quranul Karim bahwa yang berada di atas kapal Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka seluruhnya dari kaum mukminin. Mereka seluruhnya dari kaum mukminin yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nuh alaihi salam. Dari sini menunjukkan bahwa istri Nabi Nuh tidak termasuk yang selamat.
dan tidak termasuk yang naik ke atas kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Allah jalla wa ala berfirman, "Qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil." Kata para ulama, "Man sabaqa alaihi alqaul," yaitu orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nuh alaihi salam, termasuk anaknya yang kafir yang enggan untuk naik ke atas kapal Nabi Nuh, demikian pula istrinya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Yang menjadi syahid yang ingin kita terangkan bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam mendekati wafatnya, beliau sempat berwasiat kepada anaknya yang mukmin yang selamat dari peristiwa banjir yang besar tersebut. Qala li ibnihi, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya, "Inni qassun 'alaikal wasiyyah." Sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu wasiat. "Amuruka bithnataini wa anhaaka 'an ithnatain." Aku memerintahkanmu dua perkara dan aku melarang kamu dari dua perkara. Jadi isi wasiat dari Nabi Nuh alaihissalam tentang dua perintah dan dua larangan. Maka berwasiat merupakan hal yang diperbolehkan dan sepantasnya bagi seorang apabila dia hendak menyampaikan wasiat kepada keluarganya agar dia menulisnya. Jangan dia membiarkan malam berlalu dalam keadaan dia tidak mempersiapkan wasiatnya apabila dia hendak memberi wasiat. Wasiat itu bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan harta dan bisa juga berupa nasihat yang kaitannya dengan agama. Yang berkaitan dengan harta, misalnya seseorang berwasiat untuk menginfakkan sebagian dari hartanya. Dia memiliki harta, maka sebelum dia meninggal, maka dia berwasiat bahwa sebagian hartanya diperuntukkan untuk ini atau untuk itu, misalnya untuk pembangunan masjid. Atau misalnya dia berwasiat bahwa harta tersebut sebagiannya digunakan untuk menghaji badalkan. Dia telah menyisipkan sebagian dari hartanya karena dia belum sempat menunaikan ibadah haji. Dalam keadaan dia sekarat mendekati kematiannya, maka dia berwasiat harta ini untuk digunakan badal haji atas nama dia. Atau misalnya dia berwasiat bahwa dari hartanya tersebut ada yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Maka apabila si pemilik harta tersebut berwasiat dengan sebagian dari hartanya, maka hendaknya bagi pihak keluarga untuk menjalankan wasiat itu, menjalankan wasiat tersebut. Dan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat harta, seorang yang memberi wasiat tidak diperbolehkan berwasiat untuk memberikan hartanya kepada ahli waris, kepada anaknya misalnya,
atau kepada siapa saja dari ahli warisnya, karena itu merupakan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyebabkan kezaliman. Misalnya dia mengatakan sebelum meninggal, anak saya yang bungsu saya wasiatkan dia mendapatkan separuh dari harta saya, padahal dia memiliki anak-anak yang lain. Apabila dia memberi wasiat kepada ahli waris, maka hukumnya tidak sah. La wasiyata liwaris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan apabila dia berwasiat untuk sesuatu yang berkaitan dengan hartanya, tidak diperbolehkan berwasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dimilikinya. Sepertiga itu adalah jumlah maksimal. Oleh karenanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat beliau dalam keadaan sakit keras, beliau menyangka bahwa beliau akan wafat, sementara beliau meninggalkan harta yang banyak, maka beliau ingin mewasiatkan 2/3 dari hartanya. Karena ketika itu dia hanya memiliki seorang putri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Lalu dia mengatakan, kalau begitu separuh dari harta saya wahai Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Lalu kemudian dia mengatakan, jika demikian sepertiga wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir." Sepertiga boleh, namun sepertiga itu sudah banyak. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa apabila seseorang berwasiat dari hartanya untuk dikeluarkan kepada yang lain selain dari ahli warisnya, maka maksimalnya sepertiga, tidak diperbolehkan lebih dari itu. Karena sisanya untuk ahli waris. Tidak dianjurkan bagi seseorang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad ketika itu, "Innaka an tad'a warathataka aghnia khairun laka min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Engkau meninggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, yang menyebabkan mereka meminta apa yang ada di tangan manusia. Ini wasiat yang berkaitan dengan harta. Ada pula wasiat yang berkaitan dengan nasihat, wejangan. Ini juga termasuk di antara wasiat yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Sepantasnya bagi seorang yang akan meninggal menyampaikan wasiat kepada keluarganya, wasiat yang bermanfaat. Wasiat tentang menjaga tauhidnya, menjaga keyakinannya. Wasiat agar keluarganya menjaga dan memelihara salatnya, jangan sampai meninggalkan salat berjamaah misalnya. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara wasiat yang dianjurkan. Oleh karena itu, Nabiullah Nuh alaihi salam berwasiat kepada anaknya, "Aku perintahkan kepadamu 2 hal dan aku melarang kamu dari 2 hal. Amuruka bila ilaha illallah. Aku memerintahkan kamu untuk senantiasa menjaga la ilaha illallah.
فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku memerintahkanmu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebab apabila 7 langit dan 7 lapis bumi itu diletakkan di satu anak timbangan, lalu kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah dibanding 7 langit dan 7 bumi tersebut. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halaqatan mubhama qasamathunna la ilaha illallah. Dan apabila 7 langit dan 7 bumi ibaratnya dia berbentuk lingkaran, dia berbentuk lingkaran, maka dia akan diremukkan oleh la ilaha illallah. Dia akan diremukkan oleh la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu lebih kuat, mampu untuk menaklukkan 7 langit dan 7 bumi. Hal ini menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah, kalimatul tauhid. Karena pentingnya kalimat tauhid ini sehingga Nabi Nuh alaihi salam mewasiatkan kepada anaknya dengan wasiat yang mulia ini, sebaik-baik wasiat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa la ilaha illallah a'la syu'abil iman, cabang keimanan yang tertinggi. Apabila seseorang mengucapkannya dengan ikhlas, dengan penuh pemahaman dan mengamalkan sesuai konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat yang mulia tersebut. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kalimat tauhid. Kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi ini menjadi tegak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh makhluk tegak di atas kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah agama ini ditegakkan, kiblat tersebut dipancangkan, dan dengan kalimat la ilaha illallah pedang-pedang dihunuskan untuk ditegakkan jihad fi sabilillah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan kalimatullah yal ulya, kalimat la ilaha illallah itulah yang tinggi, itulah yang disebut jihad fi sabilillah. Dan dengannya diutus para nabi dan rasul, dengan kalimat la ilaha illallah diturunkan kitab-kitabnya, dengan kalimat la ilaha illallah seorang hamba diselamatkan dari siksaan kubur, dengan kalimat la ilaha illallah menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam al-jannah dan diselamatkan dari siksaan neraka. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka jaga kalimat ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jangan bosan-bosan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
ucapkan dengan sempurna. Ucapkan dengan sempurna, jangan dipenggal-penggal. Jangan hanya mengucapkan la ilaha, la ilaha, la ilaha. Atau penggalan yang kedua, illallah, 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 illallah. Lalu kemudian Allah, Allah, Allah. Lalu hu, hu, hu. Seperti yang dilakukan oleh As-Sufiyyah. Ucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Atau menambahnya sebagaimana yang diajarkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terkhusus pada tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari Arafah. Perbanyak kalimat ini. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu du'a'i du'a'u yaumi Arafah. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik berdoa, berdoa pada hari Arafah. Hadis ini sifatnya umum untuk yang berhaji dan yang tidak sedang berhaji. Sebaik-baik doa, berdoa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid, kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Jadikan kecintaan di dalam hati mereka terhadap kalimat tauhid. Ajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka tauhid. Ingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan. Nabi Nuh alaihi salam mewasiatkan ini kepada anaknya, menunjukkan bahwa ini termasuk di antara perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Karena yang namanya wasiat itu adalah nasihat pilihan dari sekian banyak pesan, dari sekian banyak wejangan, ini pilihan wasiat. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya di hadapan para sahabat, yang menyebabkan para sahabat menangis dan bergetar hati-hati mereka, kata Al-Irbat ibn Sariyah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina. Seakan-akan ini adalah merupakan nasihat orang yang hendak berpisah dengan saudara-saudaranya, berpisah dengan para sahabatnya, maka sampaikanlah kepada kami wasiat. Jadi wasiat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan pilihan yang disaring dari sekian banyak ujangan, dari sekian banyak kata-kata yang tidak disampaikan. Maka ketika Nabi Nuh AS memilih wasiat untuk menjaga kalimat la ilaha illallah, maka ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaqul khalqu. Demikian pula kalimat subhanallahi wa bihamdihi, karena ini adalah merupakan doa untuk segala sesuatu, dan dengannya seluruh makhluk mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya seseorang menjaga zikrullah. Di antara zikrullah adalah subhanallahi wa bihamdihi, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sanjungan kepadanya.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang paling terakhir yang menjadi penutup sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-Rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan dan berat dalam timbangan amalan pada hari kiamat. Dan kedua kalimat ini sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Biasakan untuk berzikir dengan zikir ini, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, di mana seorang hamba menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kekurangan, dari berbagai aib. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam menyebutkan dua hal yang beliau larang kepada anaknya. Kata Nuh alaihi salam, wa anhaaka 'anil syirki, dan aku melarangmu dari perbuatan kesyirikan. Aku melarangmu dari perbuatan syirik yang menjadi lawan dari la ilaha illallah. Jadi beliau mengingatkan keluarganya untuk berpegang kepada la ilaha illallah dan melarang keluarganya dari melakukan hal-hal yang menjadi lawan la ilaha illallah, yaitu perbuatan syirik. Nabi Nuh alaihi salam memberi wasiat kepada anaknya agar tidak melakukan kesyirikan. Ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan wasiat yang penting. Nabi Allah Nuh alaihi salam yang senantiasa menyampaikan tauhid kepada umatnya, beliau juga mengingatkan keluarganya agar istiqamah di atas la ilaha illallah, meninggalkan segala jenis perbuatan kesyirikan. Dan itu adalah merupakan wasiat seluruh para nabi dan rasul. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku, keturunanku dari menyembah berhala, dari menyembah berhala. Nabi Allah Ibrahim khawatir jangan sampai ada di antara keturunannya yang kembali beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari patung, dari berhala yang disembah dari selain Allah. Kata para ulama ketika menerangkan tentang doa Nabi Ibrahim ini, man ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman setelah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim yang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millah beliau, kekokohan dan keistiqamahan beliau di atas tauhid. Namun beliau tetap mengkhawatirkan ada di antara keturunannya, bahkan dirinya beliau sendiri mengkhawatirkan jangan sampai kembali menyembah berhala. Wajinubni, sampai beliau berdoa, ya Allah, jauhkan aku. Padahal kita mengenal siapa Nabi Allah Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam beliau sendiri tidak merasa aman dirinya terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, apalagi selain beliau. Sehingga kita lebih layak untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala mengokohkan kita di atas tauhid hingga kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan kita ini. Boleh jadi sekarang kita ngaji, kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang la ilaha illallah,
di masa-masa mendatang akan banyak ujian-ujian dan cobaan. Kita enggak tahu apakah kita mampu menjaga keimanan kita, apakah kita mampu kokoh di atas tauhid. Kadang-kadang seorang meninggalkan tauhid hanya karena ingin mendapatkan dunia, hanya karena ingin mendapatkan materi, kesenangan dunia, hanya karena ingin meraih sebuah kedudukan, dia rela meninggalkan tauhid. Padahal dia mengetahui. Maka banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku agar senantiasa kokoh di atas agamamu. Jadi ini peringatan Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, larangan dari melakukan kesyirikan. Yang kedua, wal kibri, dan dari al kibr, kesombongan. Aku melarangmu dari sifat sombong. Tidak diperbolehkan bagi seorang hamba manusia menyombongkan dirinya, karena sombong itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, wal kibriya uridai faman naza'ani minhu 'adzabtuh. Kesombongan itu adalah merupakan selendangku, termasuk di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang hendak mengambil bagian dari sifat itu, aku siksa dia, aku siksa dia. Kesombongan yang terdapat dalam diri seorang hamba menyebabkan dia terhalang untuk masuk ke dalam al-jannah, dan dia berhak untuk disiksa di dalam neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Ada sifat sombong pada dirinya, ini menjadi mani, menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Lalu apa sombong itu? Nah, ini yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang ketika berpakaian yang indah termasuk bagian dari kesombongan? Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, salah seorang kami itu senang pakaiannya bagus, pakaiannya indah, sendalnya bagus. Apakah ini termasuk bagian dari kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allahu jalla wa ala itu maha indah. Allah senang dengan keindahan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada seorang hamba ketika Allah lapangkan rezekinya, lalu kemudian dia memanfaatkan rezeki tersebut, terlihat dalam amalannya, dalam penampilannya. Bajunya bagus, itu enggak mengapa. Boleh jadi seorang yang diberi kelebihan oleh Allah dari harta, lalu dia tidak manfaatkannya, menyebabkan dia terhinakan. Padahal dia mampu berpakaian yang baik, tapi dia sengaja pakaiannya cuma pancang-pancing. Yang di sini jahit, sini jahit, sini jahit. Padahal dia bisa beli baju yang bagus, bergaya seperti darwish. Darwish itu istilah sufi ya. Senang berpakaian compang-camping, dan itu termasuk jenis pakaian kemasyhuran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawb syuhratin fid dunya albasahu Allahu thiyab madhallatin yawm al-qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat, yaitu seseorang berpakaian dengan tujuan agar orang-orang memperhatikan dia, sehingga menjadi bahan tontonan, bisa jadi menjadi bahan tertawaan.
bahan orang-orang menggibah dia, menggunjing dia. Maka itu tidak diperbolehkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa sih yang dimaksud dengan al-kibr? Kalimatnya singkat, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud kesombongan dua sifat. Yang pertama, dia menolak kebenaran. Ada seorang menyampaikan kepadanya kebenaran, dia tolak. Dia tahu itu kebenaran, tapi dia tolak. Ini menunjukkan ada sifat sombong pada diri orang tersebut. Yang kedua, ghamtunna, merendahkan orang lain. Dia merasa bahwa dirinya lebih dari yang lainnya. Dia merasa dirinya dimuliakan daripada yang lainnya. Maka ini masyarakat ikhwan rahimakumullah merupakan sifat sombong yang wajib bagi seorang muslim yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari sifat tersebut. Saya kira sampai di sini masyarakat ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.